Seeing the horrific reality of Putin's war against. Sebanyak 12 orang yang berada di lingkaran dalam atau ring 1 Presiden Rusia Vladimir Putin akan dijatuhi sanksi oleh Inggris. Kedua-belas orang tersebut dituduh menyembunyikan kekayaan korup dengan imbalan posisi tinggi di pemerintahan negara. Termasuk mantan istri Putin, Lyudmila Okhretnaya, juga diberikan sanksi. Dikutip Kompas.com dari AFP pada Minggu 15 Mei, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi kepada 12 orang dekat dari Putin. Termasuk mantan istri dan wanita yang diduga memiliki hubungan asmara dengan Putin, Alina Kabayeva. Sanksi diberikan kepada siapapun yang membantu dan bersekongkol dengan agresi Putin ke Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, gaji dan aset Putin disebutkan sederhana. Hal itu kemudian dibantah oleh Menteri Luar Negeri Inggris. Truss mengatakan kekayaan Putin disembunyikan oleh jaringan keluarga, teman masa kecil, dan anggota terpilih di elit Rusia. Orang yang berada di elit Rusia ditunjuk untuk peran kuat sebagai imbalan atas kesetiaan abadi mereka. Selain itu, Truss mengungkapkan orang lainnya yang juga dikenai sanksi adalah para sepupu Putin dan Alexander Blekov, teman dekat yang mengalihkan Vital Development Corp. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Inggris hingga kini telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 1.000 orang dan 100 entitas Rusia termasuk oligarki. Sanksi yang dijatuhkan berjumlah fantastis senilai lebih dari 140 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2 kuadriliun rupiah. Demikian informasi kali ini, informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.